Diam-diam, artis cantik dan seksi Laura Basuki menjalin cinta dengan seorang pengusaha bernama Leo. Meski usia Leo terpaut 11 tahun dengan Laura, namun jalinan cinta keduanya semakin dalam dengan dilandasi rasa saling pengertian. Awalnya Leo sempat syok melihat Laura beradegan mesra dengan pria lain di film. Tapi seiring berjalannya waktu, Leo memahami profesi kekasihnya yang kini sedang merampungkan kuliah sarjananya. Alhasil, hubungan cinta keduanya hingga kini terbina dengan baik, bahkan dengan keluarga kedua belah pihak. Udah, orang tua udah saling kenal, dia ke keluarga aku juga udah hubungannya baik, aku ke keluarga dia juga hubungannya baik. Selektif, sebenarnya bukan selektif ya, aku lebih cari pacar yang baik, yang mengerti aku. Karena butuh pengertian dan rasa saling percaya ya, kalau misalnya aku di-entertain dan dia bukan di-entertain. Awalnya sih sempet shock sih, kayak aku misalnya main film, ngeliat aku adegan sama cowok lain yang bukan pacarku gitu kan. Cuman lama-lama makin kesini makin dia, oh iya memang itu cuman sekedar acting doang. Laura Basuki mengaku serius menjalin cinta dengan Leo. Karena itu sejauh ini ia tak ragu lagi akan cinta Leo terhadap dirinya. Bahkan kisah asmara mereka sudah diancang-ancang untuk berakhir di pelaminan. Konsepnya pun sudah mulai dipikirkan Laura. Benarkah keduanya akan menikah tahun ini? Yang jelas sih untuk menikah nggak tahun ini, karena masih ada skripsi dan aku masih ngerjain film gitu. Mungkin nanti. Bu Ana udah nawarin. Jadi untuk married sih aku masih belum tahu konsepnya, bisa internasional, bisa juga kebaya. Jadi nanti aku lihat, nanti ngobrol-ngobrol lagi. Pikiran untuk sana sih ada. Aku cukup serius dengan pacarku yang sekarang. Ya pokoknya nggak tahun ini sih, Mbak. John.